Mantap ya Mas ya. Yang ini apa Bang namanya Bang? Manggo Yakul. Oh, Yakul Mangga ya Bang ya? Iya. Nih teman-teman, gelasnya ukurannya besar ini, 22 oz ya Bang ya? Iya, benar. Ini yang mil ya Bang ya? Green tea Milo ya. Green tea Milo ya? Ini untuk penjualan ini kan musim corona kayak gini. Itu biasanya habis berapa cup? Kalau total-total digabung sama ojek online itu 120 paling banyak. Oh, mantap ya Mas ya. Oke. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Baru berapa bulan buka ini? Baru 1 bulan lah. Baru 1 bulan musim corona habis ratusan cup. Ketika mau menjalankan usaha kayak gini tuh resepnya apa biar pembeli itu datang lagi, bawa teman kembali untuk beli di sini? Dengan saya Tarjo Kucingan, pemburu kuliner dan sang inspirasi bisnis. Di belakang saya ada minuman kekinian yang lagi viral, lagi hit di daerah Banyumanik, Semarang, teman-teman. Walaupun corona ya, corona, musim corona kayak gini, tapi baru buka 1 bulan udah habis ratusan cup tiap hari, teman-teman. Seenak apakah minuman viral ini? Habis ini akan kita intip cara pembuatannya biar teman-teman setelah nonton video ini Mas Tarjo semakin semangat untuk berwirausaha. Yang ini apa Bang namanya Bang? Manggo Yakul. Oh, Yakul Mangga ya Bang ya? Iya. Sekarang Bang, buat green tea mil sama green tea. Green tea mil sama green tea ya Bang ya? Iya. Coklat itu Bang? Milo. Milo ya Bang? Teman-teman, gelasnya ukurannya besar ini, 22 oz ya Bang ya? Iya, benar 22. Ini yang mil ya Bang ya? Green tea Milo ya. Green tea Milo ya? Oke. Thank you.
Masak sendiri semua ya bang, bobonya ini bang ya? Iya, oke, bikin sendiri ya bang ya? Best sellernya. Oke, menjaga kualitas pastinya ya bang ya? Benar. Dikasih apa itu mas? Gula aren. Gula aren ya mas ya? Cheese ini mas, benar mas? Iya bang, biar gurih. Oke, dikasih cheese teman-teman. Mantap ya mas ya. Ini apa mas namanya mas? Ini Teti original yang large. Ini Teti original ya mas ya? Iya. Terus kalau yang ini namanya apa mas? Brown sugar boba large. Oke teman-teman. Sampai sampai. Mas Teti regular itu. Oke. Oke teman-teman. Minumannya kayak gini ya. Kita coba dulu yang ini original teh ya, ini teh original, teh Thailand. Sebelum kita coba, kita berdoa dulu supaya diberi keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ukurannya ini 22 oz, harganya 8.000, murah kali teman-teman. Wangi, gurih, mantep ini, mantep tenan ini. Dengan harga 8.000 rupiah dapat cup sebesar ini, nggak rugi ya, worth it ya teman. Yang kedua. Kita coba ya, brown sugar boba. Oke. Kita kasih dulu ya, kayak larut. Gurih, manis, bobanya itu kenyal-kenyal. Ini ada kata-kata bijaknya. Makan menggugu campur belewa. Kamu bilang I love you, aku bilang cheers dunia apa. Oke, sekian dulu ya dari saya Tarjo Kucingan. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Silakan kalau mau share video kayak gini, langsung aja jangan lupa ya nonton videonya Bang Tarjo Kucingan biar Anda semakin semangat untuk berwirausaha. Sampai ketemu lagi ya, siap-siap. Dadah.